Lionel Messi memang jadi sosok yang dihormati di timnas Argentina. Buktinya, Messi bisa hentikan perlakuan bully rekan-rekannya ke Alexis Mac Allister. Alexis Mac Allister merupakan salah satu pemain debutan di timnas Argentina untuk Piala Dunia 2022. Mac Allister merupakan gelandang tengah yang berusia 23 tahun. Pemain Brighton itu baru punya 7 caps bersama tim Tango. Aksinya yang mencuri perhatian di Liga Inggris, turut menggoda pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Dalam wawancara dengan The Athletic, Alexis Mac Allister tidak percaya dirinya tembus ke skuad timnas Argentina untuk Piala Dunia 2022. Apalagi bisa sampai setim dengan Lionel Messi. Saya benar-benar gugup bahkan sampai tidak berani menyapanya. Bisa berlatih dan bermain dengan Messi adalah sesuatu yang fantastis, ungkapnya. Alexis Mac Allister mengungkapkan satu cerita menarik. Ketika baru bergabung dengan timnas Argentina, Mac Allister dipanggil Cholo, yang artinya jahe. Itu mengacu pada rambut pirangnya. Mac Allister sendiri merupakan keturunan Irlandia Argentina dan rupanya tidak senang dipanggil dengan sebutan itu. Saya ingat semua orang memanggil saya Cholo. Saya tidak terlalu menyukainya, ungkapnya. Messi lalu berkata ke semua tim, dia tidak suka dipanggil seperti itu, jadi jangan lagi memanggilnya dengan kata-kata itu, lanjut Mac Allister. Setelahnya, tidak ada lagi para pemain Argentina yang memanggil Mac Allister dengan kata-kata, Cholo. Maka seperti sudah diketahui sebelumnya, para pemain Argentina memang begitu menghormati Lionel Messi. Messi adalah sesuatu yang istimewa di Argentina. Kami akan melakukan yang terbaik, juga akan membantu Messi untuk meraih apa yang mau dia dapatkan, tutupnya.